chicken katsunya gurih banget ya. Enak banget. Ini gede juga. Oh, isinya tebal dong. Mungkin ini induk ayam, guys. YouTube, apa kabar semuanya? Ya, semoga semuanya sehat-sehat dan baik-baik saja. Kembali lagi dengan channel kami, PL Story School School. Iya, hari ini kita lagi di City, kita mau ngapain ya? Biasa, kalau lagi di City pasti jajan, tapi kali ini kita mau makan siang. Karena udah siang hari sih. Terus kita mau mengunjungi restoran yang sudah cukup ternama di daerah City. Ini restoran Jepang. Oh iya, nama restorannya apa? Masuya Suisan. Nah, kalau untuk menuju ke City, kalian bisa naik dari Maskot tuh naik train. Itu turun di Central, terus jalan kaki ke Masuya Suisan. Ikutin kita yuk untuk makan siang. Ya teman-teman, kita udah nyampe di dalam restorannya. Di sini kita bisa melihat banyak menu set. Set ini hanya ada di lunch time ya. Jadi di dinner dia nggak ada set. Jadi hanya ada menu lainnya. Nah, ini banyak menu, ada sashimi, set dengan ayam atau dengan beef atau dengan eel. Ini lunch special ya. Lunch specialnya itu setiap hari berbeda dari Senin sampai Jumat. Untuk hari Jumat itu ini. Tuh, ada sukiyaki tempura set. Oke, okay. Ini satu kita akan order. Lalu nanti kita order satu lagi chicken katsu toji. Ini ya, isinya apa aja nanti kita akan kasih tahu lebih detail. Karena ini kan gambar ya. Terus, apa lagi Lan kamu mesen? Sushi. Oh iya, kita bakal mesen eel sushi. Eel itu belut. Yaudah, kita pesen aja yuk. Can I order this one? Special set? Yeah. And then, can I order one more thing? Chicken katsu toji set. Chicken katsu toji set. And one eel sushi. Eel sushi? Yes. You want this wasabi inside? You need wasabi? No. Aja. No wasabi, please. No wasabi. Anything else? I think that's it for now. So one special, one chicken katsu toji, one eel sushi, no wasabi. Yes, please. Thank you so much. Ini dia makanan yang sudah tersaji di meja. Looks yummy. Gak sabar ingin menyantapnya. Ya teman-teman, makanan kita sudah datang. Ini yang special, ya. Yeah. Ah, itu yang special. Isinya nasi, ada sukiyaki beef. Isinya ada ginger pickle-nya nih. Iya, terus ada tempura. Tempuranya juga ada beberapa macam. Ada sayuran sama udang. Terus sama ada udon. Terus nah, ini chicken toji set. Isinya itu tadi ada chicken di cover sama telur ya. Chickennya ini chicken kayak dilapisi breadcrumb gitu. Nah ini ada miso, yeah. Miso sup. Terus ada nasi, tahu goreng atau apa agedashi tofu. Dan ini ada saladnya. Oke. Sekarang kita mau doa dulu. Sekarang kita mau makan sebelum semua itu, yang mana? Ini dia baru datang nih, namanya ini eel-nya nih itu ya. Isinya ada 4 piece. Wow. Dikasih saus apa nih? Sushi ya? Sushi, ya? Soy sauce. Soy sauce. Oke. Okay. Makan apa dulu? Apa? Apa aja kita cobain, yuk. Oke. Okay. Oh. Kayaknya sih ya, aku cobain ini dulu nih, sukiyaki beef. Terus aku tadi minta chili powder. Boleh? Chili powder. Makin seger ya. Di sini masukin sini yang. Wah, semuanya kita taruh chili powder. Oke, kita coba ini dulu kuncinya. Ayamnya tebal, weh. Coba aku cobain chicken-nya. Ini aja nih yang kecil. Chicken, ada bawangnya juga ya. Chicken katsu. Chicken katsunya gurih banget ya. Enak banget. Ini gede juga.
Oh, isinya tebal loh. Mungkin ini induk ayam kali. Ayo cobain tempuranya dulu. Ini aku dapat yang crabstick ya. Crabstick. Ini dagingnya enak loh. Kayak di Hokben. Oh iya. Cobain ah. Udonnya dicoba belum? Oh iya, udon. Sekarang kita cobain udonnya tuh, porsinya enggak gitu besar. Ini side dish sih jatuhnya. Mm-hmm. Sama dikasih apa ini? Kayak fish cake atau apa ya? Ini kayak tahu gitu. Oh, tahu. Inari ini namanya. Masih panas enggak ya? Udon emang biasa tebel-tebel ya. Minyak. Aku makan saladnya. Nah, ini tadi kita juga udah order namanya Eel Sushi. Jadi eelnya bentuknya dibikin kayak sushi, di bawahnya dibalut dengan sedikit sushi rice gitu. Iya, dan eelnya gede banget ya, panjang gitu nih. Enak-enak. Benar ya? Ini tempuranya juga ada ini loh. Tempuranya ada beberapa loh. Oh, bongkar. Ini apa nih yang? Ini kayaknya ayam deh tuh. Oh ya, ada ayam. Ini ya petero. Ini atau pumpkin atau sweet potato. Ini pumpkin. Pumpkin. Kalau ini apa? Itu baru ubi atau sweet potato. Oke. Makan ya. Banyak. Oke itu. Mana tadi? Kuahnya. Di sini. Kalau pumpkin mirip-mirip kayak ubi juga sih. Manis-manis gitu. Tapi bentuk pumpkinnya lebih panjang ya. Ini ada lotus. Dibikin kayak crispy gitu. Chip jatuhnya. Garing ya? Garing. Ini apa nih yang? Itu daun seledri. Tapi dinyarin kayak goreng gitu. Jadi crunchy sih jatuhnya. Ini bener gak ayam? Coba kita lihat. Mari kita cobain seledrinya. Ya. Oh ya, ini ayam. Daging ayam dibalut sama tempura. Jangan lupa cocol dengan saus tempuranya. Ini aku cobain ayamnya juga. Ayamnya panjang-panjang gitu. Ini fillet ya? Ayamnya iya, ya? Iya, fillet. Betul. Pakai saus tempuranya lebih gurih sih. Kalau nggak pakai saus justru biasa aja. Kayak ayam goreng tepung biasa. Oh, selain itu nih ada takoyaki, bakwan khas Jepang. Bahasa Indonesia bakwan. Ini apa nih? Nah, itu terong. Bukan terong, dia mirip kayak timun. Tapi bukan timun nih, timunnya zucchini. Jepang. Zucchini, timun Jepang. Ini crownnya buat siapa nih? The last one. Kamu lah, kamu pasti doyan. Aku sih doyan apa aja. Lotusnya bentuknya bagus tuh. Oh iya, tebel. Iya. Mantap lah. Wah, ini gawat nih. Kita belum makan nasinya. Kita kenyang di luar lagi. Aku makan sambil makan nasinya juga. Kalau enggak nasinya nanti enggak habis. Teman-teman kalau main ke city, khususnya ke daerah city, ini gampang banget nih nemuin lokasi ini karena dia persis di perempatan jalan. Terus kayaknya ada artis pernah kesini ya? Namanya siapa? Ari Lasso kalau nggak salah. Dian Sastro Dewantoyo juga pernah sih kesini. Oh iya, Dian Sastro. Kayaknya waktu itu aku pernah ngintip Instastory dia. Nggak Instastory, postingan Instagramnya. Oh, Ari Lasso soalnya tahun lalu ya? Kayaknya dia pernah konser juga ya di sini ya? Iya, tahun lalu. Beefnya banyak. Kita sharing ke sini ya. Nasi Jepang juga lucu nih. Rasanya itu beda sama nasi biasa ya. Dia buat kecil, terasa tesnya gitu. Padahal cuma nasi. Semuanya aku suka. Mantap ya. Kayak satu set gitu ada saladnya, ada tahunya, ada ayamnya, ada supnya. Itu komplit banget loh. Iya. Kayaknya cocok gitu buat orang-orang Indonesia kayak kita. Ada sayuran sama ada daging-dagingnya. Nasinya pun pas lah, nggak dikit nggak banyak. Kita recommended sih.
Terus kalau bagian aku tuh nasi, ada beef, ada udon. Ini ada udon loh. Ada tempura-tempuranya itu banyak sekali. Itu termasuk worth it sih kalau makan di sini. Harganya tadi berapa ya? Kalau SP tadi $19 ya? Mm-hmm. Ini tadi $15 nih. Sushi. Tapi kalau Toji sama dia $19. Iya, tapi itu dapatnya satu set, teman-teman. Iya, jadi ada nasi, ada lauknya, ada supnya, ada juga saladnya. Mm-hmm. Jadi variatif banget menunya. Iya, ada juga kalau malam ya hotpot ya. Mau ambil lagi ayamnya. Ini ambil. Jadi operasional mereka Senin sampai Sabtu. Jam buka siang itu jam 12:30 apa jam 2 gitu ya. Arrange segitulah. Tutupnya jam 2. Lalu untuk malamnya mulai dari 5:30 atau 5:30 malam sampai jam 9 malam. Iya, akhirnya habis. Semuanya ludes sama kita. Enggak ada yang tersisa. Walaupun kebanyakan tapi bagi kita sih saking cuma doyannya makanan Jepang gini. Tapi makanan Jepang emang selalu enak sih ya. Enggak pernah ada matinya. Iya. Kalau misalkan mau main ya tadi kalau main ke City atau City datang aja ke sini, lokasinya strategis banget. Dari kejauhan mata juga udah kelihatan. Iya. Itu aja. Ya. Kita tinggal bayar pulang. Iya. Itu aja review makan siang di Masuya Suisan. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe. Iya, jangan lupa untuk follow Instagram kami @l.story. Dan ya, kita akan terus tayang di setiap hari Sabtu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Bye. And that's all right. See you at next videos. Happy weekend, everyone.